sebutkan tiga jenis masakan khas Surabaya. Semanggi Surabaya. Semanggi. Tahu campur, rawon, pecel, soto ayam. Surabaya. Enggak ada. Maksa banget. Ngarang. Oke, satu lagi gue lupa deh. Bebek goreng. Lontong balap. Gado-gado. Tahu tek. Rujak cingur. Rujak cingur. Boleh. Lontong balap. Betul. Apa nama ibu kota Jawa Tengah? Yogyakarta. Bu Risma sekarang diangkat menjadi menteri apa? Menteri Sosial. Sosial. Menteri Sosial. Departemen Sosial. Menteri Sosial. Oke, berapa jumlah istri Insinyur Soekarno? Bisa jadi inspirasi Bapak. Waduh. 10. 5. Berapa ya? 6. 2. 15. Berapa jumlah istri Insinyur Soekarno? 7. Berapa ya? 5. 4. 3. 2. 9. 9. 9. Pertama kali bendera Kebangsaan Republik Indonesia dijahit oleh? Ibu Tin. Kok Ibu Tin? Suami istrinya Ibu Soeharto. Sayuti Melih. Suwarti ini tak si Ibu Tin Soeharto. Ibu Tin. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati. Siapakah tokoh yang mengetik teks proklamasi? Capu. Skip mbak, bisa mbak. Aku gak tahu mbak. Muhammad Hatta. Bung Karno. Enggak. Suyati Melik. Benar. Sayuti Melik kalau enggak salah. Sayuti Melik. Oke, jawabannya Sayuti Melik. Sebutkan Pancasila sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Siapa nama pahlawan yang ada di lembar uang 100.000? Siapa ya? Suyitno. Apa ada 100.000? Oh, sombong banget. Ada 100.000, guys. Harap. Padahal kan sering megang uang, Pak. Meskipun megang uang, namanya lupa ya lupa. Oke. Soekarno dan Hatta. Baju berikut adalah baju adat dari mana? Madura. Berikut adalah gambar rumah adat mana? Oh, itu rumah gadang. Rumah adat mana, Pak? Sumatera. Lebih tepatnya? Padang. Sebutkan tiga tempat bersejarah di Surabaya. Jembatan Merah. Gedung 10 November. Hotel. Hotel apa, Pak? Hotel nggak tahu. Hotel Surabaya apa itu? Kemerdekaan Indonesia terjadi ketika Indonesia berada di bawah jajahan. Jepang. Oke. Kapan Hari Pahlawan diperingati? Kapan ya? Hari Pahlawan itu Juni nggak sih pokoknya? Sorry, beri pas kata. 17 Agustus. 10 November. 10 November. Siapa nama presiden keempat Republik Indonesia? Bapak Soeharto. Susilo Bambang Yudhoyono. Yakin. Muhammad Habibie. Salah. Gus Dur. Betul. Yes. Sebutkan tiga lomba yang biasa diadakan waktu 17 Agustus. Makan kerupuk. Makan kerupuk. Keperuk balon. Iya. Memasukkan kelereng dalam botol. Masukkan paku dalam botol. Mengambil koin dalam tepung. Penjajahan bangsa Indonesia oleh Belanda terjadi kurang lebih selama berapa lama? 30. 3,5 abad. Saya tahu, 350 tahun. Betul. Terima kasih ya Pak, Bapak bisa semua. Nanti adanya menyusul ya. Iya. Oh my God, Bapak dapat apa? Langsung dilempar gini. Oh ya ampun. Memang iya ya, ajaib banget ya di Adgres ini Pak ya. Langsung turun dari langit iya. Berarti ya. Oke, kalau gitu. Jangan lupa nanti kita bakalan seru-seruan lagi nih di tanggal-tanggal selanjutnya. Oke, kembali bekerja guys.